Assalamualaikum, saya Shidi. Sekarang ni saya berada di Majlis Sambutan Hari Lahir Haji Eshatan yang ke-73. Okey, ini saya nak cerita sikit tentang antara saya dengan Eshatan, Datuk Eshatan, yang mana sebelum ni lagu-lagu saya banyak beliau yang memainkan muzik bersama dengan Ramli Saleh. Ini sebenarnya walaupun Dato' Ahmad sebagai komposer, tetapi pemuzik-pemuzik yang dimainkan banyak lagu-lagu yang saya nyanyikan, kebanyakannya, boleh katakan seluruhnya adalah Eshatan. Jadi itulah yang saya nak menceritakan. Lagu ciptaan Eshatan pun ada, Dato' Eshatan, iaitu lagu Hari Raya pun dia ada mencipta lagu saya. Yang saya tahu saya, itulah Eshatan. Rasa saya belum ada lah. Cuma Hari Raya, lagu Hari Raya, lagu Hari Raya saya ada. Itu Eshatan sendiri yang menciptakan lagu itu sebenarnya. Sebab dulu saya dengan Dato' Ahmad Nawab. Itu beza dia. Okey, Eshatan sebenarnya adalah orang yang tegas dalam muzik, ya. Sebab dia pemuzik, jadi dia tegas, ya. Jadi sebagai kami, sebagai orang yang lama, mungkin beliau faham kalau kami masuk studio buat rakaman dengan dia, biasanya dia faham cara kita dan kita faham cara dia. Jadi tak susah dan mudah. Tapi tak tahulah yang artis-artis lain dengan beliau bagaimana. Tapi bagi saya, Eshatan adalah orang yang cepat, ya. Buat satu-satu tu dia cepat. Dia tak ada buang masa. Dia kalau studio memang dia tak buang masa, dia terus. Wah, itu Eshatan. Bagi saya tak tahu sejauh mana. Eshatan bagi saya, kalau lagu-lagu Zapin, lagu-lagu langgam seperti Joget, Zapin, Inang, ini memang makanan beliau. Ya, makanan beliau dari segi muzik dan ciptaan. Tapi jangan lupa, Eshatan juga boleh mencipta lagu-lagu yang yang top seperti lagu Jamal, lagu mati semula, tak silap saya, dia ada mencipta lagu Dak Jamal. Jadi maknanya Eshatan boleh mencipta lagu berbagai-bagai. Itu pendapat saya. Saya kenangan dan Abang Atan ni memang boleh katakan daripada saya budak lagi, waktu saya buat rakaman dulu, kebanyakannya saya show di luar seperti pentas Ria, RTM, biasa dengan dia lah. Boleh kata di banyak negeri-negeri yang kami telah pergi untuk buat persembahan, kebanyakannya saya menyanyi dengan yang diiringi oleh Eshatan. Kebanyakannya. Sebab itu mudah. Sebab saya dah belajar cara dia buat muzik. Okey, saya ucapkan selamat hari jadi kepada Haji Eshatan yang ke-73. Dan mudah-mudahan Allah sentiasa melindungi beliau, merahmati beliau, InsyaAllah, dan semoga beliau sihat sentiasa. Dan kalau boleh, beliau akan bangkit semula, bangkit kembali sebagai seorang pencipta lagu, InsyaAllah. Amin.
Saya Rehana Yunus dan saya sebelum ni saya mengikuti pertandingan Bintang RTM 2007 dan juga One in a Million dan yang terbaru pertandingan dengan Astro, alamak lupa pula sebab saya terkeluar. Okey, bye. Alright, tak apa. Dan kalau nak ceritakan apa yang pengalaman saya bersama dengan Abang Esatan ni, dia memang seorang yang baik, baik hati lah. Memang kepribadian dia sangat saya suka sebab dia seorang yang soft spoken je. Kalau bercakap pun macam soft je, lembut je. Itu yang saya kenal dia lah. Saya tak pernah bekerjasama tapi saya pernah, saya selalu menyanyikan lagu-lagu dia. Itu yang paling penting. Okey, ucapan ucapan saya untuk Abang Esatan, kita panggil abang ya. Abang Esatan, selamat hari jadi. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, selalu dilindungi dan dipanjangkan umur sampai bila-bila. InsyaAllah, amin. Terima kasih. Zainal, Hafiz, Azmi dan Rosmaria. Saya ringkaskan saya ucapan ini. Semoga ukhuwah persahabatan dan persaudaraan antara kita semua mendapat redha Allah. Amin. Saya berharap kita sama-sama menikmati malam ini dengan rasa syukur kerana dapat berkumpul dengan sahabat yang tak lama lagi, tak lama lagi dan tak jumpa. Sorry, yang dah lama tak jumpa. InsyaAllah. Terima kasih. Thank you. Okay, terima kasih Abang Esatan yang berkumpul dengan begitu syarikat tadi. Dah lama tak jumpa, kan, buku apa kita, kan. Dan yang seterusnya, mari kita persilakan Abang Esatan dan juga diiringi oleh isteri tersayangnya untuk acara memotong kek dan gek, memotong perut kuning dan gek, kek-kek yang banyak dikaji oleh rasa. Selamat hari lahir yang ke-73. Semuanya kan, kek banyak, pulut kuning banyak, siapa nak makan tu kan. Dan malam ni saya ingin menyebut orang yang paling hampir dengan Datuk, dengan Abang Esatan. Mari kita persilakan Datuk Seri Rohaizat untuk naik ke pentas untuk sama-sama bergambar dan Datuk Muhammad. Insan yang kita kagumi, dia terpencas ni, yang kami amat hargai dengan jasa-jasa beliau, dia terpencas ni. Dan malam ni orang yang paling hampir yang telah banyak berjasa pada malam ni ingin menyatakan sesuatu, Datuk Seri? Tidak. Dan mungkin ada sesuatu hadiah-hadiah untuk dibagi kepada Abang Esatan. Silakan.
Okey, kalau tidak ada, ada tu tapi tak nak tunjukkan. Okey, dan diakhirkan sesi bergambar dengan Datuk Sri. Dadah! Suami isteri. Dan majlis persilakan. Pembangunan Sri dan juga Datuk Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayati Tasrib. Pada malam ini kami ramai-ramai di sini menyambut ulang hari kelahiran Haji Esatan. Dan rasanya memang malam ni kita dapat jumpa kawan-kawan lah. Kawan-kawan Abang Esatan lah, saya panggil Abang je kan. Lepas tu harap dia Abang Esatan ni panjang umur kan, nampak pun sihat. Dan sebenarnya saya dengan Abang Esatan ni rapat jugalah, sebab kami ni dia sebagai komposer. Walaupun zaman dia zaman siapa Aini dulu kan, tapi saya pun pernah juga bekerjasama, macam kita ada buat choir untuk YAVM, abatan yang produce untuk muzik. Jadi memang selalu jumpalah dengan isteri je pun Puan Izan lah. Orang dia, Abang Esatan ni sebenarnya orang peramah. Peramah dan dia memang suka juga berborak lah. Tapi orang dia memang kalau dari segi muzik tu memang saya memang respect dia. Memang saya salute dia. Pemain muzik yang memang pada saya dia profesional sangat main piano. Saya nyanyikan lagu saya ya, lagu Kazanah dari Melaya, popular dalam tahun 90-an. Bila ada masalah bang, selalu aku terkenang, oh gurindam tua syair pujangga. Ikan keki mak iloi-iloi, ikan gelama mak ilai-ilai, dapat laki merenyam amboi, balik ke rumah ku buat sambal. Inilah lagu yang menaikkan nama saya tahun 90-an. Dalam 90-an dia punya produce Wan Zul. Tajuk lagu Kazanah dari Melaya. Dan selamat hari lahir kepada Haji Esatan. Semoga dirahmati Allah. InsyaAllah. Amin.
Mengenai kenangan ni, kenangan tak lama banyak sangat sebab bidangnya amat berbeza. Bidang saya culinary sebagai chef atau kemasak dan sebagainya, hotelier. Tapi saya ni sering bersama dengan beliau ketika mengadakan show-show di RTM, TV3 dan sebagainya, dan melibatkan rakan-rakan artis yang lain. Tapi alhamdulillah, sepanjang pengamatan saya bersama dengan beliau ni, beliau seorang yang amat berdisiplin.
Dan alhamdulillah sepanjang kerjaya sebagai chef ni, saya berpeluang mendapat satu lagu dari ciptaan beliau. Liriknya oleh Chef Zainal, lagunya Joget Pecah Panggung. Lagunya untuk memasak. Ku nyanyikan lagu. Lagu tu memang sedap lah. Bercerita mengenai makanan kita. Alhamdulillah. Tapi itulah dianya. Banyak sangat kenangan dengan dia, tapi itulah dia kenangan paling seronok bagi chef bila chef dihadiahkan dengan sebuah lagu yang telah dimain di RTM dan TV3 dan sebagainya. Terima kasih banyak pada Abang Hasatan kerana sudi menghadiahkan sebuah lagu. Sekurang-kurangnya chef ada album tersendiri kan. Itulah karakternya, kita susah nak mengenali karakter dia sebab dia senyum, relax. Dan susah kita nak memahami keadaan dia. Tapi kita tahu memahami keadaan dia tu bila dia punya body language. Maksud dia, antaranya perantaraannya Kak Izan, isteri dia. Lepas tu kalau dia senyum, lerik-lerik, tu mana dia mood dia elok lah tu. Kalau dia diam, tu mana dia mood tu elok. Mungkin dia tengah memikirkan sesuatu yang lain kan. Tapi apapun, beliau seorang yang amat baik, baik hati. Tapi time kerja, oh ya Allah. Bak, kenangan chef dengan dia nyari tak balik dengan kursi sebab berapa kali lagu-lagu tak betul, memang kenalah. Banyak kalau tanya artis lain pun, mereka kata yang sama juga. Beliau seorang yang amat tertib dan bekerja keras dan amat disiplin dan orang kata menjaga mutu seseorang tu. Itu dia. Malam ni agenda kita apa sebenarnya? Malam ni agenda saya sebagai pengacara bersama dengan Kak Noor untuk sebenarnya meraihkan beliau pada malam ni dan kami juga menyemput rakan-rakan arti daripada Anjur ni adalah Anjur daripada Datuk Rohaizat sendiri, Datuk Sri Rohaizat, dan juga Royal Chulan, dan juga kami-kami lah yang menganjurkannya untuk meraihkan beliau. Dan sesungguhnya kami nak mengenang jasa, dan malam ni juga ramai rakan-rakan artis akatan dengan dia daripada Singapura, Indonesia dan juga Malaysia akan berkumpul meraihkan beliau pada malam ni. Malam ni memang ramai otak-otak. Anda boleh temui mereka dalam klip video sebentar lagi. Selamat hari jadi. Dan saya ingin ucapkan selamat hari jadi kepada abang. Semoga berbahagia dunia dan akhirat bang, dan dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan sentiasa senyum selalu. Ya Allah, sebenarnya chef sayang pada abang. Selamat hari jadi bang. Semoga Allah merahmati abang selalu. Amin. Okay, assalamualaikum. For that all, terima kasih pada Budi. Saya sudi menerima Kak Noor. Okay, mengenali Haji Hasatan, very good person, orang yang low profile. Banyak lagu-lagu hit dia, 1,000 lagu hit dia daripada Datuk Syafaini, Sudirman Haji Asyad, Nur Kemalasari, Ramli Sarif, dan ramai lagi lah. Tak terkira nak sebut satu persatu kan. Memang kita the legend lah. Dan dia very-very suka masuk hospital, simple person. Kenangan ada tak kenangan bersama dengan beliau? Banyak-banyak tak terkira. Antaranya masa hari jadi dia, dan masa Kak Noor buat hari jadi Kak Noor di Restoran Rebung. Kita ada menjemput Haji dan Hajar. Masa tu dia datang, dan dia masa tu kita rasa dah kemesraan, kita dah macam keluarga kan, bersama isterinya Hajar Zanatan. Dan itulah doa dari saya juga untuk sebenar Haji jadi Haji Hasatan. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberkati Allah dunia dan akhirat, dan terus sukses dan terus mewarni arena seni suara kita dengan lagu-lagu terbaik dari ilham mereka. Antara selebriti yang hadir malam ni? Antaranya Rahman, sebenarnya Santai Sebeli, Ramli Sarif, Datuk DJ Dave, Nur Kemalasari, lepas tu sebenarnya dekat 70-80 artis, ramai macam Datuk Nash,
siapa lagi ya? Ramai lagi yang susah nak sebut satu persatu kan? Agenda kita malam ni apa dia? Agenda dia kita adalah kita buat surprise hari jadi Haji Yahya Sultan. Dan kita panggil semua artis-artis yang pernah menyanyi lagu-lagu ini datang meraih, antaranya macam saya sebut tadi, Shidi. Lepas tu ada, lepas tu kita ada Datuk Fauzi Ahmad Daud, kita ada Ramli Sarip, ya, nama saya yang memang orang lama ya berkawan dengan tu. Lepas tu dengan Datuk Ramli MBS pun ada, dan ramai lagi lah. Terima kasih. Terima kasih Budi.